Inilah jembatan pertama yang dibangun dengan printer 3 dimensi yang berada di Amsterdam, Belanda. Jembatan ini baru dibuka untuk umum setelah mendapat izin dari Ratu Belanda, Ratu Maxima. Jembatan baja anti karat ini memiliki panjang 12 meter dan lebar 6,3 meter. Jembatan bernama The Bridge diklaim sebagai jembatan logam pertama di dunia yang dibuat menggunakan printer 3 dimensi. Jembatan ini merupakan karya perusahaan teknologi pencetakan logam 3 dimensi asal Belanda, MX3D. Sementara desainnya dirancang oleh Joris Larman Lab. Pembuatannya sendiri berlangsung selama 6 bulan yang dicetak oleh 4 robot dengan berat 6 ton.